Belanja. Ya. Di sini Miss Arni sama Bapak Bagas mau menyampaikan materi PJOK atau pendidikan jasmani atau olahraga. Ya. Di sini anak-anak olahraga, yang penting anak-anak mengikuti dengan senang hati. Ya, nomor satu, senang hati. Ya, di sini materinya adalah gerak lokomotor dengan kombinasi bermain atau gerak lokomotor dengan game. Ya, jadi anak-anak ini kalau kemarin sudah melakukan, ya sudah melakukan jalan, lari, lompat, lempar. Sekarang anak-anak biar lebih seru, anak-anak lebih senang. Sekarang ditambung, digabung ya Pak Bagas ini dengan bermain, biar anak-anak tidak bosan, tetap seneng ya bermain. Ya ini nanti ya bermainnya nanti sudah dicontoh, dikasih contoh. Yang intinya nomor satu berdoa dulu, terus tetap memakai masker, siapkan ya, dan cuci tangan dulu ya. Setelah itu nanti anak-anak dikasih contoh-contohnya untuk bergerak ya, gerakan yang peralatan yang digunakan bisa dus, tempat sampah, kaleng, batu kecil, bola kecil, kotak, botol, ring donat, dan lain-lain barang atau benda yang dipunyai di rumah kalian. Perhatikan cara bermain game yang pertama. Permainan bisa dilakukan dengan satu orang atau dua orang, tiga orang, dan seterusnya. Jumlah benda yang untuk bermain bisa 2, 3, 4, 5. Perhatikan contoh. Yang pertama, siap. Kalau ada apa, siap ya, baru mulai berjalan. Atau ada bunyi peluit. Melakukan jalan cepat mengambil salah satu benda, dimasukkan di dalam dus atau tempat sampah dengan cara berlari. Diulang lagi, ngambil bola lagi dengan cara jalan, terus dimasukkan ke dus dengan lari lagi. Seterusnya sampai bola habis. Permainan game yang kedua. Permainan bisa dilakukan sendiri atau beregu, tapi lebih menarik dan lebih asik kalau dilakukan dengan beregu. Perhatikan cara bermain. Yang pertama, siap. Kalau ada tanda, ya, jalan, lari, ambil benda, satu, jalan, lari, lompat dos, berikan ke teman atau dengan cara estafet dengan tanda tos tangan, dan seterusnya. Lari yang kedua bisa melakukan sama dengan lari yang pertama. Tidak sulit, jadi anak-anak nanti dilakukan, tidak usah anak-anak itu